Shalom dan selamat pagi untuk seluruh jemaat HKBP Taman Mini. Bersukacita dan tetap mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah apa di dalam surga, kami mengucap terima kasih atas berkatmu yang senantiasa tercura dalam hidup kami. Saat ini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, Rabu tanggal 11 Januari 2023 tertulis dalam kitab Amsal 29 ayat 2 yang berkata jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang pasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Saudara-saudara kekasih, setiap orang yang hidup merindukan kedamaian, rasa aman dan tenteram dalam hidupnya. Seiring dengan itu, sudah pasti dia menginginkan orang-orang yang berada di sekelilingnya adalah orang-orang yang benar. Sebab hidup orang yang benarlah yang dapat menciptakan, memberikan dan menjaga kebersamaan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Penulis kitab Amsal khususnya dalam pasal 9 ini menjelaskan betapa pentingnya orang-orang benar hidup dalam suatu pemerintahan yang memerintah dengan benar dan baik sehingga masyarakat mengalami sukacita sebaliknya jika orang Pasik yang memerintah maka orang akan berkeduk kesah orang benar yang bekerja dengan baik akan membawa perubahan dan dengan demikian orang akan mendukung dan termotivasi untuk bersama-sama menggapai dan meraih harapan dalam kehidupannya Sebaliknya, orang fasik akan menjadi penghambat dalam perubahan dan menimbulkan konflik dan perseteruan. Kiranya kita semuanya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui renungan pagi ini, kita diajak dan disapa untuk kuat tetap menjaga identitas dan jati diri kita bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita alami dalam hidup ini menghantar kita untuk boleh melakukan pekerjaan yang benar dan baik seturut dengan rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa kembali. Kami, Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena Firman-Mu telah meneguhkan iman percaya kami. Sesungguhnya orang-orang benar yang hidup menurut rancangan Tuhan akan membawa berkat dan akan membawa damai sejahtera. Sebaliknya orang yang pasik akan membawa malapetaka. Berkatilah kami semuanya menjadi orang benar dan baik dalam hidup kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat Hagai Mini, apapun yang mereka hadapi terutama mereka yang sakit, lawatlah Tuhan, pulihkan mereka. Yang berduka, engkau kuatkan. Yang lemah, engkau kuatkan mereka semuanya. Sehingga gereja akan menyaksikan kasih kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyerta saudara sekalian. Amin. Selamat bekerja. Tiriring salam Pendeta NP Siburian. Horas.